Wali Kota Medan Bobby Nasution menanggapi isu Erina Gudono diusung jadi cabup Sleman. Bobby menyebut belum mengetahui pemberitaan secara menyeluruh saat ditemui usai apel operasi keselamatan Toba 2024 di Polda Sumut pada Rabu 13 Maret 2024. Saat ditemui, Bobby berkelakar membawa nama sang istri Kahiyang Ayu. Bobby berseloroh sang istri yang berniat maju di pilkada. Kemarin Bapak jawabnya belum membaca informasi tersebut. Nah, sekarang nih update-nya gimana nih Pak setelah baca-bacanya Pak? Setelah saya baca-baca, saya kira istri saya mau maju pilkada.